warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya. Contoh tauladan bagi kita semua yang patut bagi kita untuk ikuti ayuhal ahbab. Peringatan atau yang kita dengarkan tadi daripada menajib adalah teguran untuk kita semua. Kita semua ayuhal ahbab, orang-orang yang berkumpul di tempat ini telah mendengarkan banyak sekali manajib, biografi para ulama, para kaum salihin. Maka apakah kita tidak ingin mencontoh mereka? Apakah kita tidak ingin meneladani mereka? Terus kalau kita tidak mencontoh mereka, siapa yang akan bakal kita contoh? Ayol ahbab, dijelaskan orang yang mendengarkan manajib atau duduk di acara-acara seperti ini, maka wajib bagi dia untuk mengambil ilmu dan mengambil contoh satu saja, saudara sekalian, untuk dipraktekkan dalam kehidupannya di muka bumi ini. Sebab satu sifat dari kaum salihin akan menghantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor anjing membentangkan tangannya di hadapan tuan-tuannya di atas tanah. Disebutkan sifatnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan tidak disebutkan jumlah Ashabul Kahfi, melainkan anjing tersebut juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan sayyiduna salatatun wa qalbuhum raqwa rabbihum qalbuhum. Dan kuluna khamsatun sadidhum kalbuhum rajman bilga kuluna sab'atun wakalbuhum wataminuhum kalbuhum. Allah nyatakan, saudara sekalian, tiga orang dari Ashabul Kahfi, pendapat orang-orang yang menyimpang, tiga orang Ashabul Kahfi, kemudian yang keempat adalah anjingnya. Ada mengatakan lima, yang keenam adalah anjingnya, ada tujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa kemuliaan ketika duduk dengan orang-orang saleh. Begitu juga kita. Dan wajib bagi kita ayuhal ahbab untuk mencontoh daripada kaum salihin. Di antaranya Imam Abu Zur'ah, Imam Al-Muhaddits. Beliau, saudara sekalian, disebut anakku, tahukah engkau siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hawna wa yatakhatabuhumul jahiluna qalu salama. Disebutkan ayat suci Al-Qur'an, saudara sekalian, tentang kedudukan mereka. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati ketika kita salah duduk, saudara sekalian, malah membenci kaum salihin, membenci para ulama, membenci orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerugian bakal kita dapatkan di akhirat kelak, dan juga mungkin kerugian akan kita dapatkan di dalam dunia, na'udzubillah. Ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asbabun nuzul, ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa yawma ya'udhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalifa. Tafsir kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Hadza Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah komplotannya Abu Jahal, komplotannya Abu Lahab, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang menyerang dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diriwayatkan Uqbah bin Abi Mu'ayth pernah merayakan atau sedang mengadakan pesta di rumahnya sehingga mengundang orang-orang sekitarnya. Bahkan di antara yang datang adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hadir ke rumah Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan kita tahu kedermawanan orang-orang Arab, saudara sekalian, sangat menghormati para tetamunya. Sehingga ketika dihidangkan makanan, dipersilahkan para tamu untuk makan, semua pada makan kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyentuh makanan sedikit pun. Sehingga saat itu Uqbah bin Abi Mu'ayth pun mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, lima la ta'kul, hey Muhammad, kenapa enggak makan seperti tamu yang lainnya? Maka Uqbah pun menjawab, ya Uqbah, boleh aku bisikan telingamu sebentar? Maka Uqbah pun mendekat, dipegang telinganya oleh Rasulullah, dibisikkan oleh Rasulullah dan mengatakan, wallahi la akul hatta tu'min bi, demi Allah ya Uqbah, aku enggak akan menyentuh makananmu sedikit pun sampai engkau beriman kalau aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Uqbah pun membisiki kedengar Rasulullah, bilang, baik ya Muhammad, aku bakal beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tolong sentuh makananku. Maka Uqbah pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat itu Rasulullah langsung nyantap makanan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Keesokan harinya, ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth ingin mendatangi Darun Nadwa, tempat perkumpulan dia di depan Ka'bah bersama Abu Jahal, datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ketika datang, tiba-tiba Abu Jahal berdiri dan mengatakan, Galia Uqbah, engkau tidak boleh lagi duduk bersama.